Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi menggelar peringatan Isra Mi'raj pada Kamis 10 Maret di Masjid As-Sahabah. Dalam kegiatan yang bertajuk Meningkatkan Kualitas Akhlak dan Salat Generasi Milenial di Era Digital, menghadirkan Ustadz Francisco Caniago MPD sebagai penceramah sekaligus dosen prodi MPI. Ya Rabbi, ya Rafi', ya
marilah kita memanjatkan puji dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, hidayah dan inayah-Nya sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan dan kesempatan kepada kita semua. Sehingga kita berkumpul di masjid bersama ini dalam rangka memperingati Isra dan Mi'raj Nabi Isa sallallahu alaihi wasallam. Selamat dan salam kepada jenengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang telah membawa dan tidak membawa dalam yang berbuka ini. Bapak Ibu dosen dan mahasiswa yang saya hormati, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan kepada adik-adik yang pertama, bahwa kegiatan ini merupakan kegiatan yang sangat positif, ya, yang harus kita ikuti setiap tahun. Tapi yang penting bagaimana kita bisa menerima apa yang disampaikan oleh Ustaz dan bisa kita realisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari dan bisa menambah